Halo semuanya, mendatang di vlog episode pertama gua. Oh iya, bentar, gua ngecilin TV dulu bentar. Jadi gini, kemarin gua tuh udah ada terutama junior-junior basket gua, "Kak, bikin dong, Kak. Ini YouTube channel vlog gitu-gitu." Terus gua okay. Gua mikir-mikir ya, memang kemarin-kemarin kan sebelum pandemi ada banyak project, jadi mungkin gua masih mikir-mikir kepegang nggak ya gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kan kalau ya lu tau lah semua, kalau udah terjun di satu kerjaan ya kita harus fokus gitu kan. Nah inilah saatnya pecah telur awal vlog sama Rizal atau SR1 atau ntar ya, lu tunggu nama yang mantep. Gua sama anak gua yang biasa dipanggil cintanya Dudu selalu, Dudu Cila Kalea atau Cila, dia mau les basket di akademi teman gua namanya Kelly Purwanto. Kenapa di situ? Karena satu dekat rumah, yang kedua dulu Cila itu pas gua tanya, Cila jangan main game terus. Ayo Cila harus ada satu musik, satu cabang olahraga. Cila, olahraga mau apa? Dia gak milih basket. Dudunya agak sedih. Sering jalannya waktu, gua giring, gua kasih bola basket dan semuanya. Dan sepupunya ikut les basket juga. Jadi dia mau dan dia sekarang udah enjoy. Ya udah, jadi ya jadilah les basketnya Cila untuk sekarang-sekarang ini. Ngomong-ngomong, anak udah bangun belum ya? Yuk, bentar yuk, ikut. Jadi kalaupun belum bangun, tapi emang harus dibangunin karena harus siap-siap. Cila. Masih di awang-awang kayaknya Cilanya, tapi... Bahkan harus siap-siap, gue mungkin harus bikinin sarapan dan minuman kesukaan dia. Baru gue bangunin, baru kita siap-siap, baru kita jalan. Jadi gue bilang sama Cila, Cila gak harus jadi Dudu, pemain basket, anak gym, gak harus. Tapi Cila harus suka olahraga gitu, dan kalau bisa ambil satu cabang musik. Nah sekarang Cila masih tidur, biasanya gue siapin makan, minum biar ada energinya untuk basket nanti gitu. Nah awalnya susu dulu ya, boleh ya, yang lain yang berbentuk makanan atau minuman yang berenergi. Kenapa? Soalnya kalau manusia bangun awal tuh pasti sebaiknya minum air putih yang cukup. Terus kita harus masukin makanan dan minuman yang bergizi untuk mulai hari-hari kita dengan baik. Apalagi masa pandemi kayak gini kan, jadi kita mesti jaga kesehatan gitu. Nah gue biasain ke Cila itu, karena guanya bangun tidur harus minum air putih dan semua-semuanya, gue terapin ke anak gue supaya dia bisa mulai hari-harinya berenergi. Few minutes later. Ntar ya, gue bangunin dulu. Terus mau gue kasih susunya. Cila, bangun. Kok kenapa? Udah, satu udah harus bangun. Yang kedua, Cila lupa ini hari apa? Hari apa? Lupa ya kalau mau basket. Oh iya. Mau basket, ada teman-teman Cila dong nanti kan, ketemu teman-teman. Iya. Susu. Susu, habis minum susu ntar boleh makan yang lain, minum yang lain lagi. Cila mandi dulu kan ya? Mandi dulu. Cila mandi. Cila minum susu dulu, ntar baru. Mandi ya.
kalau basket ngapain Dudu? Loh, kan Cila sering nonton pertandingan basket Dudu. Ya itu yang Cila nonton, ya itu yang Cila lakuin. Dribble, shoot, lay up, jaga lawan Cila. Ya itu yang Cila lakuin nanti. Tapi Cila nggak bisa Dudu, Cila malu. Dudu juga pertama-pertama emang langsung bisa basket Dudu langsung cut langsung cung bisa enggak dong ya Cila juga belajar dulu. Oke Dudu, Cila siap-siap dulu ya. Oke, ini sekarang gue mau siapin barang-barangnya Cila buat main basket. Jadi bukan peralatan basket doang ya, berarti kan ada baju ganti, ada mungkin mau mandi di sana, jadi bawa handuk kecil dan semua-semuanya ada tasnya. Ada masker jangan lupa karena lagi pandemi seperti ini, ada berhubungan dengan beberapa bahkan banyak orang, jadi kalau bisa kita pakai masker. Tapi jangan lupa olahraga jangan pakai masker ya, ingetin. Ini buat baju jalan, baju basketnya dia. Terus kalau main basket walaupun masih anak-anak, masih terbilang masih kecil, tetap kaos kaki kalau bisa pilih yang agak tebel. Karena apa? Karena berhubungan dengan dengkul dan pinggang di kemudian harinya. Dan nggak lupa bola basket dan sepatu basket anak negeri. Sombong amat. Few minutes later. Gua biasanya kalau basket kadang sering pakai mendiang Kobe Bryant. Kenapa? Karena walaupun nggak semua orang ngefans sama dia, tapi semua orang mengakui dia adalah orang yang hebat di NBA selain Michael Jordan. Bentar, Cil, udah mandi Cil? Cila, Ih, udah siap. Bolanya? Lagi, coba. Kiri, kiri, kiri. Yes, 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 yes. Oke. Okay. Gak apa-apa. Ini, Cil. Dudu mau lihat dulu, gak apa-apa. Wow, udah kayak anak basket banget. Udah siap. What I told you, kalau main game, belajar, belajar. Kalau lagi les basket, fokus. Terus kalau ada arahan dari coach, Cila harus dengerin. Bukan cuma dengerin, abis dengerin Cila fokus ngelakuin. Oke? Okay? Okay. Bener ya? Main-main, les-les. Oke? Okay? Cium. Ya udah nih, gue mau siap-siap berangkat. Gue mau lihat anak gue latihan basket, mudah-mudahan kedepannya bisa improve terus. Yuk.